Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada seluruh pensupport yang sudah subscribe, like, komen dan sudah banyak yang nge-share video kami, baik itu di Instagram, Facebook ataupun WA. Kami betul-betul ucapkan terima kasih banyak. Kami sebagai tim daripada MCL ini cuma bisa memberikan konten-konten yang terbaik selanjutnya, memberikan hiburan yang terbaik ke depannya. Mohon doanya tetap support dan tetap bantu kami dalam mengembangkan channel ini. Jadi sedikit untuk menceritakan awal dari berdirinya mengkapan channel official ini, terbentuk kerana keisengan kami. Iseng-iseng lah kan. Kalau bahasa Melayu iseng-iseng apa? Buat-buat. Buat-buat lah nama, tak tahulah apa nak pokok. Tengah tak ada buat lah pokok tu. Waktu itu tepatnya bulan puasa, tanggal 4 Mei 2020 channel ini didirikan. Dah tahu, mungkin seluruhnya dah tahu, filem pertama yang kami tayangkan adalah Tabik Datuk. Tabik Datuk yang kami tayangkan itu kemain pemainnya sekitar 17 orang pemain dengan tim yang tim yang ini yang hadir pada malam hari ini, itulah timnya. Untuk itu kami dengan Tabik Datuk 2 yang sudah sampai 5,000 lebih penonton, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih juga kerana dari berkat filem Tabik Datuk 1 ke Tabik Datuk 2 yang sudah 7,000 penonton, membawakan channel kami bisa mencapai ke 1,000 subscriber pertama. Untuk itu kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sobat-sobat MCO dimanapun berada. Terlebih dari banyaknya rintangan, hambatan serta butuh pengorbanan, perjuangan dari setiap konten yang kami upload di Mengkapan channel official, di sini kami ingin berbagi sedikit pengalaman kami selama membuat konten. Kami berawal dari tanggal 4 Mei 2020. Itu terinspirasi dari beberapa channel YouTube yang berkembang saat ini di Kecamatan Sungai Apit. Kami sebutkan saja. Untuk itu kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Sungai Rawa Kreatif SRC, selanjutnya Sungai Apit Project SAKP, Sungai Apit Kreatif Project, selanjutnya Mangko Production yang sudah banyak menginspirasi daripada tim Mengkapan channel official. Kenapa kami sebutkan tiga channel ini yang sangat memberi pengaruh besar bagi MCO? Karena motivasi terbesar dari anggota tim MCO itu sendiri berawal daripada melihat konten-konten yang diupload oleh sahabat-sahabat dari tiga channel tersebut. Mulai dari Sungai Rawa Kreatif, SRC, SAKP, Sungai Apit Kreatif Project dan Mangko Production. Untuk itu bagi sobat-sobat MCO juga, jangan lupa mampir di channel mereka, karena besarnya atau berkembangnya Mengkapan channel official ini juga berkat dari tiga pensupport tiga channel tersebut, support dari tiga channel tersebut. Nah, itulah maksud kami. Jadi selain kami ucapkan terima kasih kepada tiga channel yang sudah memberikan kami inspirasi dan motivasi, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat-sobat MCO yang sudah mensubscribe, like, komen dan share seluruh video yang kami upload di YouTube Mengkapan channel official. Kami masih membutuhkan banyak komentar, kritik serta saran yang dapat membangun kami agar lebih baik lagi ke depannya. Untuk malam ini sebenarnya tidak ada maksud untuk buat konten apapun atau untuk buat video apapun malam ini, karena berhubungan sudah mencapai 1,000 subscriber dan hari ini terhitung 1,100 lebih subscriber. Tentunya kami sudah sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruhnya, karena sudah banyak dengan 1,000 subscriber ini memudahkan kami laginya untuk mengejar beberapa syarat untuk di perkembangan channel kami ini. Tentunya banyak permasalahan, baik itu dari inter maupun dari
eksternalnya. Kalau masalah dari internalnya itu sendiri, tentunya masalah di dalam tim. Masalah aku tim ini, yang mana boleh dikatakan awalnya Mengkapan Channel Official ini berjumlah 17 orang tim. 17 orang tim terdiri dari direktur atau ketua. Ya, ya. Terus selain direktur ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, sampai ke bagian kameramen sekitar 3 orang kemarin, editor 3 orang, dan anggota lainnya juga ada beberapa orang, serta ada tata rias. Apa lagi coy? Masih banyak lagi lah pokoknya. Intinya 17 orang kemarin itu yang menjadi tim Mengkapan Channel Official. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, Mengkapan Channel Official mengalami permasalahan internal. Gimana permasalahan tersebut? Adalah permasalahan antara anggota yang tidak mungkin juga saya sebutkan detail permasalahannya apa. Tapi untuk saat ini, saya sebagai ketua Mengkapan Channel Official mengatakan jumlah dari anggota Mengkapan Channel Official yang bekerja sampai hari ini berjumlah 5 orang, terdiri 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah itu mungkin bisa dilihat dari beberapa video kami yang hanya ada beberapa orang. Nah itulah yang saat ini yang masih aktif. Kalau untuk ditanyakan kemana yang lain, itu saya tidak bisa menjawab, karena itu mereka punya urusan pribadi masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Kalau juga mau saya paksakan untuk mereka untuk fokus ke channel ini juga tidak bisa, karena setiap orang mempunyai kesibukannya atau mempunyai pekerjaannya masing-masing. Jadi untuk saat ini ya 5 orang ini yang mau bekerja untuk mengaktifkan channel ini. Sehingga dari yang satu bulan pertama subscribernya hanya berjumlah sekitar 300 lebih. Kalau tidak salah di bulan pertama itu, satu bulan pertama itu hanya berjumlah 322. Ketika video kami hanya terhenti di Tabidatu 2. Setelah kami upload Tabidatu 1, terus trailernya Tabidatu 2, terus Tabidatu 2. Nah, di situ terhenti di subscribe-nya 322, dan video yang nonton atau yang nonton film kami di Tabidatu 2 hanya 376 orang. Akan tetapi setelah kami membanting setir, ibaratnya kami ingin tidak mau channel ini mati di situ saja, tidak mau terkesan tidak ada ngapa-ngapain, tidak ada mengupload video atau lain sebagainya. Kaku betul bahasa Indonesia ya. Dengan tak itulah yang penting kepaham. Intinya tuh kami memutar bagaimana seharusnya channel ini bisa berjalan, tetap jalan. Nah, berhubungan dengan tim yang semakin merosot, kerjasamanya semakin turun, tentunya untuk membuat film horor yang tadinya kami konten kami yang terfokus Miko, kepada film horor, jadinya terkendala. Karena yang pertama tim kurang, yang kedua kameramen, pemeran kurang. Nah itu otomatis tidak bisa membuat kami meneruskan untuk konten horor. Bukan berarti kami berhenti untuk membuat konten horor, akan tapi untuk saat ini kami stop terlebih dahulu. Kami akan terus melaksanakan konten komedi serta cerita pendek yang akan kami terus canangkan ke depannya. Mungkin ada juga nantinya kami akan menampilkan horor yang kami janjikan. Aduh masuk. Tapi sesuai dengan yang dikatakan Cuy Ucil tadi ini, sesuai kami tunggu masuknya, tunggu masanya. Jadi kalau udah sampai masanya nanti kami produksi film lagi, insyaallah kami akan tetap upload untuk yang horor. Tapi untuk saat ini kami kejar dulu jam tayang yang masih kami kejar. Jadi kami buat video lawak atau video pendek atau komedi untuk saat ini. Yang selama ini mungkin sahabat-sahabat MCO sudah menonton juga beberapa video, baik itu yang Tabiat Boy Didi ataupun masalah hal-hal lain. Kami berharap setiap video itu dapat menghibur, walaupun mungkin tak lucu, setidaknya kami bisa
buat lucu lah sikit-sikit kan. Adalah lucu-lucu sikit-sikit. Cuma sekarang ni kami masih belajar, tak belajar. Dari semua yang dah kami upload, banyak kurang, banyak salah. Betul kata Cik tadi, Icil tadi, kami masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap pembenahan, masih tahap yang namanya YouTuber pemula lah gitu kan. Untuk masalah kualitas, kami terus untuk meningkatkan, tak bersama-sama kami meningkatkan kualitas dari kameramen, kualitas dari pemeran, kualitas dari jalan cerita, kualitas dari konten. Itu pasti tetap kami tingkatkan dari hari ke hari. Itu selalu kami bincangkan untuk perkembangan selanjutnya. Nah, kalau untuk tadi, kalau masalah internal sudah ada berkaitan dengan anggota tadi. Jadi untuk itu, kepada seluruh tim yang pernah bergabung di Mengkapan Channel Official, kawan-kawan MCO yang mungkin saat ini sedang sibuk, kami tidak menyalahkan. Tetapi alangkah lebih baiknya duduk bersama kita membicarakan bagaimana MCO ini ke depannya. Jangan sampai tidak ada respon atau tidak ada kabar sama sekali. Jadi harapannya itu kita sama-sama seperti awal berdiri MCO untuk terus melanjutkan. Bukan berarti meninggalkan, kan gitu. Tapi terserah terpulang daripada kawan-kawan yang menjalankan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak mau, ya kami tak maksud. Tapi kami akan tetap lanjut, gitu. Okay, kalau masalah eksternal mungkin ini masalah alat lah mungkinnya, kamera, tripod dan masalah peralatan-peralatan lainnya itu. Aplikasi editor, laptop dan lain-lain sebagainya itu menjadi kendala sebetulnya. Tapi tak menutup jalan kami untuk tetap berkarya. Apapun itu rintangan, hambatan, baik itu internal, eksternal, kami yang lima orang yang saya katakan tadi akan tetap melanjutkan dan akan tetap mengembangkan channel ini. Mungkin nanti akan ada penyampaian dari Boy Didi ataupun dari tim-tim yang lain. Di akhir pembicaraan saya ini, saya cuma sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sobat-sobat MCO yang sudah subscribe channel kami, yang sudah like video kami, yang sudah komen, yang sudah share, yang sudah memberikan kritik sebaik mungkin. Dan terima kasih kepada 3 channel terbaik di Kecamatan Sungai Apit, Sungai Rawa Kreatif, Sungai Apit Project, Sungai Apit Kreatif Project, dan Mangko Production SAKP. Nah, karena dari video-video orang itulah terinspirasinya berdirinya MCO. Okay, mungkin sampai situ dulu untuk dari saya pribadi. Dari tim yang lain mungkin masih banyak nak dicakapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau dapat Niko, jangan berhenti mengikut channel kami terus dan terus nonton video kami ya. Sampai Niko muak. Kalau dapat jangan muak lagi. Tonton terus . Selamat malam kepada saudara-saudara sobat Kapan Channel Official. Terima kasih sudah singgah di video kali ini. Malam ni kami komen. Tak ada niat sebetulnya buat video tu. Tapi itulah, kena banyak yang komen, yang minta tolong apa banyaklah nak tolong pokoknya, tak kisahkan sebetulnya satu. Untuk itu pada malam ini, malam minggu, bagi yang malam minggu selamat bermalam minggu, semoga jadu berbahagia selalu. Langgeng dengan pasangan yang masing-masing. Jadu. Yang belakang jangan dihirau. Jadu. Anggap jadu. Angin berlalu. Kami jadu malam minggu dorang lah. Abu Didi ada nak cakap tak untuk berkaitan dengan MCO ni? Selama berdiri dari pertama berdiri dari tanggal 4 Mei 2020 bulan puasa sampai MCO sampai seperti sekarang ini. Kami lagi galau nak cakap jadu. Sorry. Terima kasih buat kawan-kawan yang share dan nonton, subscribe. Jangan lupa subscribe channel kami. Jangan lupa juga di share videonya, like
komen, kasihlah komen-komen yang terbaik. Terima kasih kepada yang dah setia menonton. Ini banyak yang komen minta buat apa subtitle. Kami maklum mungkin banyak juga orang luar yang nonton gitu kan. Bahasa kami ni bahasa Melayu Riau. Mungkin ada yang di luar Riau atau yang tak tahu bahasa Melayu minta buatkan subtitle, insyaAllah video selanjutnya kami buatkan subtitle. Kau nak dengar apa lagi aku ni? Tekan jempol. Cepat dikit. Lepas tu gambar lo lope-lope-lope-lope-nya. Hei, dah. Dah? Belum. Kau sambung kan anu lagi. Iya. Kami jejandu. Budak punya, dah lah tu itunya. Tolonglah jejandu. Apa namanya ni? Tengah banyak nonton ni. Berapa orang? 10 orang eh. Ada komen? Eh, kau jangan macam aku. Pilih aku bawa eh. Yo, kau bawa kak. Hari awan kan? Sayang cewek ini tadi. Kau sini. Nah, 1 2 3 mulai action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni awak dapat nongki eh. Nongki lah nama ni tak. Macam mana nak ngopi tapi yang ada jus. Jadi berhubungan malam ini malam minggu sama malam minggu bagi yang bermalam minggu. Kalau kami yang jomblo ni tak apa-apa loh. Kata mikro kami jomblo, aku semua jomblo ke sini. Apa ke masker? Apa ini yang pernah cakap? Silakan cakap. Untuk kawan-kawan Dino, terima kasih. Kebaikan nonton. Dari Mila, Gampis. Alhamdulillah dalam beberapa hari yang lalu, 3 hari ya? 3 hari yang lalu, MCO dah mencapai 1000 subscriber pertama. Hari ini terhitung 1100 lebih subscriber dengan 21,000 penayangan. Hampir 2000 jam tayang. Masih ngejar jam tayang ke menuju 4000, tapi alhamdulillah semakin hari semakin naik. Naik meningkat. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh sobat MCO dimanapun berada yang sudah menonton channel kami. Ditunggu video-video selanjutnya. Alhamdulillah malam ini dapat rezeki sikit. Makan ni memang makan sama lah kan. Walaupun tak semua. Yang cewek je kurang. Buat malam kan. Cewek-cewek kami ajak. Ini kami yang cowok-cowok je lah. Terima kasih kepada seluruh sobat MCO yang sudah mensubscribe, like, komen dan share video dari channel Mengkapan Channel Official. Kami dari tim Mengkapan Channel Official sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak kerana dah sudi mensupport channel kami. Mungkin ada penyampaian dari Boy Didi, dipersilahkan. Buat kawan-kawan yang dah subscribe, dah nonton, dah share, terima kasih. Mantap. Jangan lupa di subscribe terus, di share, ditonton eh. Saya subscribe terus doh. Satu kali yang kau ni. Suwe go. Yang tapi harus terus-terus tu di share lah kan. Share lah. Jangan lupa share. Bantu. Itu penting. Suruh kawan-kawan nonton noh. Kena berkembangnya channel ni itu tergantung dari kawan-kawan semua. Dan kami minta tolong kau nonton tu jangan di skip-skip, kau dapat sampai habis. Walaupun misalnya nak nak nonton kamu kan 3 menit jadilah. 3 menit je. Tanpa skip. Tak banyak doh. 3 menit tanpa skip jadilah. Kerana itu bisa membantu kami dalam mengejar jam tayang. Sekarang ni kami butuh itu. Betul sangat. Dan kami butuh itu tolong
kami tak butuh itu aja doh. Banyak share kawan-kawan ni. Share kawan-kawan itu sangat penting. Like, komen, tekan yang jempol tu. Untuk yang bagi yang komen, tolonglah komentarnya tu yang membangun gitu. Yang senonoh. Yang patut gitu kan. Jangan sampai ada yang menjatuhkan atau apa. Tapi kalaupun nak komentar macam tu, itu sih tergantung dari pribadi kawan-kawan. Cuma alangkah lebih baiknya kami nak komentarnya itu yang membangun tapi tidak menjatuhkan. Nah, gitu. Sehingga bisa memotivasi kami untuk terus bersemangat dalam membuat konten-konten kami berikutnya. Untuk sobat Mengkapan Channel Official, saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudah sudi untuk membantu kami dalam mengembangkan channel kami. Dalam video kali ini, tentunya saya akan mengucapkan ribuan terima kasih atas 1000 subscriber pertama. Di mana 1000 subscriber pertama ini sangat berarti untuk tim Mengkapan Channel Official yang sudah bersusah payah mengorbankan waktu, butuh perjuangan dalam membuat setiap konten dalam 3 bulan terakhir ini. Karena terhitung dari tanggal 4 Mei 2020 di mana pertama kali Mengkapan Channel Official ini didirikan hingga sampai penguploadan beberapa konten video yang sudah kami upload beberapa bulan ini, alhamdulillah mendapatkan suatu respon positif dari kawan-kawan sobat MCO sehingga dari beberapa film dan video yang kami tonton, viewersnya semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin naik, dan subscribernya pun untuk terhitung hari ini 1101 subscriber. Jadi kepada seluruh kepada semua orang yang sudah subscribe, jadi kepada 1101 orang yang sudah mensubscribe Mengkapan Channel Official, tentunya memberikan kontribusi juga perkembangan channel kami, di mana tanpa kalian subscribe, tanpa kalian melihat atau menonton video-video kami, video kami tidak akan ada artinya apa-apa, channel kami tidak ada artinya apa-apa, dan tentunya Mengkapan Channel Official ini semakin hari tentunya akan kami tingkatkan kualitasnya, baik dari segi video, dari segi pemain film, dari segi alur cerita, dari segi komedinya dan lain sebagainya, itu akan kami tingkatkan. Dan untuk itu kami berharap kepada seluruh sobat Mengkapan Channel Official untuk terus tetap menyukai konten-konten kami, share videonya, dan nantikan video-video kami selanjutnya dengan cara setelah mensubscribe klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk masalah unek-unek permasalahan dari internal maupun eksternalnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk video kali ini saya hanya bermohon kepada seluruh sobat MCO untuk terus membantu kami dalam mengembangkan channel kami. Terima kasih banyak untuk dukungannya selama 3 bulan terakhir ini. Lanjut atau tidaknya konten ini atau channel kami itu bergantung kepada sobat-sobat MCO semuanya yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada kami. Untuk itu kami sangat mohon doanya, supportnya, dan terus memberikan kami semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dah, jangan lupa subrek, subrek, like, comment, and share. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye kawan. Besok kami ada buat video lagi. Aman.